الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الحمد لله Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di tempat yang diberkahi ini insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keikhlasan ya dalam segala amalan perbuatan yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang kita lakukan semuanya sebagai timbangan amal hasanah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Materi yang dijanjikan adalah tentang kita akan berbicara tentang sunnatullah. Ya. Banyak bentuk sunnatullah, namun dalam pertemuan kali ini kita akan menjelaskan salah satu atau dua dari sunnatullah tersebut. Namun sebelum masuk ke materi sunnatullah, ya, seperti biasa kita akan jelaskan dulu dari sisi bahasa. Ya, kita akan jelaskan dulu dari sisi bahasa. Mungkin sudah dijelaskan sebelumnya, sudah ada yang menjelaskan makna sunnah dulu. Ya, namun ini ya hanya mengulang saja dulu supaya apa? Supaya lebih segar. Sunnah. Ya, secara bahasa lughatan, secara bahasa sunnah lughatan memiliki banyak arti. Di antaranya at-tariqah al-muttaba'ah, sebuah cara teknis ya yang diikuti. Atau al-adah al-thabitah al-mustaqirrah, tradisi yang turun-temurun dari zaman dahulu begitu, kebiasaan yang tidak berubah. Ini sunnah maknanya. Tayyib, sunnah secara bahasa. Misalnya Rasulullah SAW bersabda, latattabi'una atau latattabi'anna sanana atau sunana man kana qablakum syubran bi syubran dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhub latab'atumuhum. Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan kaum-kaum sebelum kalian. Kaum-kaum sebelum kalian, yakni Yahudi dan Nasrani, sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal. Sehingga kalaupun mereka, yakni kaum tersebut, memiliki sebuah kebiasaan yang sangat tidak rasional, yaitu apa? Masuk ke lubang biawak, kebiasaan yang benar-benar rasio kita mengatakan itu silly, ya, ridiculous. Sehingga kalaupun mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan ikuti. Oke? Okay? Di sini sunnah, itu kebiasaan. Ini secara bahasa. Atau adapun sunnah secara syariah, maka dari dua sisi kita dapat lihat. Oke? Okay? Sunnah, ya kan, syar'an, dari sisi syariat dapat kita lihat dari dua sisi. Oke? Okay? Umum sama khusus. Umum sama khusus. Sunnah dari sisi khusus
maknanya salah satu hukum di antara hukum yang lima pernah kita jelaskan. Apa hukum yang lima di dalam Islam? Pernah kita jelaskan di Qawaid Fiqhiyah. Apa aja hukum lima? You guys diem karena pura-pura gak tahu, atau you let the other answer, atau emang gak tahu? Haram makruh. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ini kan kemarin kita jelaskan di Qawaid Fiqhiyah. Ya, ini hukum yang lima di dalam Islam. Wajib, sunnah, tuh ada sunnah kan? Mubah, makruh, haram. Sunnah di sini dari sisi hukum, yang dari sisi sunnah yang khusus adalah dari sisi hukum. Maknanya amalan-amalan yang apabila dilakukan oleh seseorang dia dapat pahala, namun apabila tidak dilakukan tidak juga dapat dosa, tapi merugi dia karena kelewat keutamaan, ya. Ini sunnah dari sisi khusus. Contohnya salat qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, ya enggak? Itu sunnah. Itu dari sisi khusus. Adapun sunnah dari sisi umum, dari sisi tadi kalau khusus dari sisi hukum, oke, law. Nah, sekarang sunnah yang dari sisi umum, dari sisi usul, dari sisi theology. Sunnah di sini maknanya seluruh ajaran yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua ajaran yang datang daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik perkataan-perkataannya yang diriwayatkan jadilah sunnah qauli, ya. Pekerjaan-pekerjaannya yang Rasul did, yang Rasul lakukan, oke? Jadilah sunnah fi'liyah, atau keputusan-keputusan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ambil jadilah sunnah takririyah. Tuh. Sunnah dari sisi umum maknanya seluruh ajaran yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke. Maka ulama berkata, Imam Malik rahimahullah, Imam Bahbahari dan lain-lain, as-sunnatu hiya syariah. Sunnah dari sisi ini adalah syariah. Yani syariah ini, syariat Islam adalah sunnah. Sunnah adalah syariat Islam. Yani sunnah adalah Islam secara keseluruhan. Islam adalah sunnah. Maknanya demikian. Oke? Sehingga ulama berkata, as-sunnatu sunnatan. Sunnah itu ada dua. Sunnah tarkuha. Sunnah yang pertama, tarkuha la haraj. Ditinggalkan tidak apa-apa, tidak dosa. Yani sunnah dari sisi hukum yang ditinggalkan tidak apa-apa. Oke. Yang sunnah yang kedua adalah tarkuha kufur, yang meninggalkannya adalah sebuah kekufuran. Kenapa? Menentang sunnah, yakni menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, kekufuran. Tayyib, ini sunnah dari sisi umum. Dapat difahami ya? Jadi seluruh ajaran yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situ kita namakan diri kita ahlus. Maknanya apa? Kaum yang mengikuti seluruh ajaran yang hanya datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sunnah secara umum ini lawan kata daripada bid'ah. Ketika disebut bid'ah, maka maknanya tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke? Ini insyaallah ustaz-ustaz sudah pada menjelaskan lah sini ya. Udah pernah menjelaskan bagaimana memahami sebuah sesuatu jadi sunnah, oke? Bagaimana menghukumi rumus menghukumi sesuatu menjadi bid'ahkah atau tidakkah? Insya Allah ustaz-ustaz lain pernah menjelaskan di sini. Yang kita mau incar kata ini, kata sunnah dalam pembahasan kali ini berkaitan dengan sunnah atau sunnatullah. Itu sunnah dari sisi bahasa dan dari sisi syariat. Namun ada juga yang disebut dengan nama sunnatullah. Sunnatullah. Ya. Nah, ketika disebut sunnatullah, maka sunnah ini larinya lebih ke bahasa.
lebih memaknai sunnah secara bahasa. Tadi maknanya apa? Sunnah secara lughatan, secara bahasa maknanya apa tadi? Kebiasaan. Kebiasaan, yakni kebiasaan Allah dalam memperlakukan alam semestanya. Dari dulu begitu. Never change. Dapat kita tangkap, yakni gaya Allah subhanahu wa ta'ala dalam mempermain, dalam menjalankan alam semestanya, dapat kita tangkap. Ini yang disebut sunnatullah. Contoh, misalnya Allah subhanahu wa ta'ala selalu saja menjadikan manusia-manusia yang beriman, yang sangat dekat dengannya, adalah justru manusia-manusia yang mengalami ujian demi ujian demi ujian, musibah demi musibah. Iya enggak? Karena apa? Karena demikian memang Allah terapkan hukumnya atas, bisa dikatakan hukum alam, the law of nature, kata mereka. Tapi kita bilang, lah ini sunnatullah, ini Allah yang menetapkannya demikian. Yani para penyeru kebenaran, orang-orang dengan keimanan, ketakwaan tertinggi, selalu memang ditimpa dengan ujian-ujian yang berat. Siapa? Para nabi dan rasul dan para pewaris mereka, para pengikut mereka. Ya enggak? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya, ya Rasulullah, man ashaddun nasi ibtilaan, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berat ujiannya? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-anbiya, para nabi, thumma al-amthal fal-amthal. Kemudian yang lebih dekat keimanannya dengan mereka, maka menjadi berat juga. Yubtala al-mar'u ala hasabi dini, seseorang ditimpakan ujian, diuji oleh Allah sesuai dengan power beragamanya, kekuatan beragamanya. In kanat fi dinihi sallabah, ketika ditimpa bala dan terlihat ternyata agamanya kuat, zida fil bala, Allah tambahkan bala itu, Allah tambahkan ujian itu. Wa in kanat fi dinihi raqah, dan ketika ternyata agamanya sedikit lemah, yubtala al mar'u ala hasabi dinihi, seseorang akan ditimpakan sesuai dengan kekuatan beragamanya. Demikian memang sunnatullah, Allah tetapkan demikian. Sunnatullah ini Allah jadikan dengan segala hikmahnya, berangkat dari kemahatahuannya. Allah maha tahu. Ini mesti sebelum membahas tentang sunnatullah, tegaskan dulu dalam diri kita, Allah maha tahu. Oke? Okay? Setuju? Setuju? Oke. Okay. Allah maha adil. Setuju? Allah maha bijaksana. Apa bijaksana? Bahasa Malaysianya bijaksana? Ya, wise, wise. Bijaksana nih maknanya keputusan yang diambil tepat, itu bijaksana artinya. Hikmah. Makanya Allah Hakim, Maha Hikmah. Hikmah maknanya, sering kita dengar kata hikmah kan? Tahu artinya? Pernah ada yang menyampaikan belum? Hikmah. Sambil kita ulang-ulang nih ya, biar pelajaran yang sudah berlalu jadi kita ingat lagi insyaallah. Hikmah maknanya fi'lu ma yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi. Hikmah maknanya melakukan apa-apa yang sepantasnya untuk dilakukan pada saat yang tepat untuk dilakukan. Kemudian dengan bentuk yang proporsional, tidak berlebihan, tidak kurang. Ini hikmah. Jadi tepat, bijak. Hikmah ini yang membawa kepada keadilan. Ini tafsiran hikmah dari Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Sekali lagi, hikmah adalah fi'lu ma yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi. Ya. Mengerjakan apa-apa yang sepantasnya untuk dikerjakan, seharusnya untuk dikerjakan memang, oke? Okay? Pada saat yang tepat untuk dikerjakan, oke? Okay? Kemudian dengan bentuk yang proporsional. Baik. Itu hikmah. Nah, Allah maha bijaksana. Setuju semuanya Allah maha bijaksana? Setuju ya? Allah maha tahu. Setuju ya? Oke. Okay.
doktrin ini. Nanti karena akan kita akan bertemu dengan kenyataan-kenyataan pahit, but kita harus terima itu mau nggak mau. Kalaupun itu pahit, dalam membicarakan sunnatullah kita harus ambil itu nanti. Oke? Ya? Faham? Sampai situ dulu. Pertama, sunnatullah misalnya. Ini adalah sunnatullah ini Allah jadikan demikian sebagai bentuk apa? Qadarullah al-kauniyah. Qadar Allah terhadap alam semestanya, di mana Allah takdirkan alam semesta, apapun yang terjadi pastilah Allah yang menentukannya. Tidak ada satu hal pun yang terjadi kecuali Allah yang menentukannya. Kalau tidak ditentukan maka tidak akan terjadi. Oke? Sunnatullah pun demikian dan dengan segala hikmahnya. Baik kau fahami ataupun tidak kau fahami, yakinkan diri kita bahwa ini Allah Subhanahu wa taala tentukan. Dengan apa? Dengan keilmuannya, dengan kemaha bijaksanaannya, dengan kemaha adilannya. Ini adalah bentuk yang paling adil. Ini bentuk paling bijaksana. Oke? Oke. Nah, dalam pertemuan kali ini udah dapat digambarkan belum? Kita udah punya bayangan belum? Apa itu sunnatullah? Sudah ya, kira-kira ya. Gaya Allah dalam menjalankan alam semesta seringkali, ya. Di mana contohnya tadi telah kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang beriman adalah orang-orang semakin tinggi keimanan seseorang, semakin keras ujian yang Allah berikan padanya dengan segala hikmahnya. Nanti dengan musibah-musibah ini dan bala-bala ini, si orang tersebut bersabar, kemudian terhapuskan dosa-dosanya, maka dia mendapatkan posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah musibah bagi orang-orang yang beriman. Fungsinya satu di antara dua. Yang pertama menghapuskan dosa. Allah sayang sama kita. Allah enggak mau kita mati nanti bawa hutang untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang. Allah ingin dosa kita bersih. Maka Allah harus jadikan sebab-sebab pembersihan dosa, penebusan dosa. Gimana caranya? Timpakan musibah apapun, kalaupun cuma duri yang mencucuk kaki kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesedihan, kehilangan, sakit, apapun itu yang sifatnya tidak enak. Oke. Kafarallahu biha min khotayah. Allah hapuskan dengan musibah ini sebagian dosa-dosa kita. Maka dari situ sabar. Namun ada beberapa orang yang misalnya dosanya udah habis tapi masih juga Allah timpakan dengan musibah dan ujian-ujian. Seperti siapa? Para nabi dan rasul. Mereka kan maksum, tahu maksum ya, kebal hukum, enggak dosa. Tapi kenapa masih Allah timpakan ujian? Kan udah enggak punya dosa. Fungsinya bukan lagi menghapus dosa untuk mereka, tapi apa? Meningkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, musibah yang menimpa kita udah jangan mikir mau ninggiin derajat kita di sisi Allah. Dosa kita kebanyakan. Dan Allah begitu sayang sama kita. Kalau Allah mau balas sesuai hukuman, sesuai dengan bentuk besarnya dosa yang kita lakukan, enggak kuat kita nahannya. Allah ngasih dikit. Allah ringankan semuanya ini. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "La yazalu Allahu yabtali bi'abdin hatta yamshiya 'ala wajhi al-ardhi wa laysat 'alayhi khathiyah." Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa menimpakan bala kepada seorang hamba sehingga bisa jadi dia berjalan di atas muka bumi dan sudah tidak ada satu catatan dosa pun atasnya. Lihat, manusia masih hidup, masih berjalan di muka bumi, namun udah enggak ada dosa sama sekali, sudah habis dosanya. Padahal dia masih hidup. Karena apa? Karena sabarnya dia dalam menerima musibah dan ujian yang Allah timpakan padanya. Itu salah satu hikmah dari sunnatullah yang kita sebutkan tadi. Oke? Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas dua sunnatullah. Oke? Di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan dua sunnah ini, dengan memahaminya nanti semoga kita dapat mapping, membuat peta untuk kehidupan ini.
dan kita tahu posisi kita di peta itu di mana, dan kita tahu harusnya kita mengarah kemana. Semoga dengan itu, ini yang dapat kita ambil. Oke? Sunnah yang pertama adalah sunnah at-tadafu'. Oke? Yang kedua, sunnah at-tatabuk. Oke. At-tadafu' artinya saling berbenturan. Saling berbenturan. Dua kekuatan yang saling mendorong. At-tadafu'. Oke. Adapun at-tatabuk maknanya saling fit, fix. Oke. Ini mesti deserve ini mesti deserve ini. Oke? Kita bicarakan ini sekarang. At-tadafu. Pertama kita bicarakan dulu at-tadafu. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan beberapa nilai di alam semestanya haruslah berbenturan satu sama lain, harus, emang harus begitu. Harus. Dan itu sekali lagi tadi, Allah jadikan ini berangkat dari kemahatahuannya, kemahaadilannya, kemahasempurnaannya, kemahabijaksanaannya, kemaha-maha-maha. Oke? Harus Allah jadikan benturan-benturan di muka bumi ini, harus. Kekuatan-kekuatan yang berbenturan, dengan ini justru, dengan benturan ini, Allah jaga keseimbangan alam semesta, the balance of nature. Justru dengan benturan ini. Kekuatan magnet yang ada, oke? Hewan-hewan yang memangsa dan yang dimangsa, oke? Ahlul haq, ahlul batil nantinya. Kita akan paham ini. Coba-coba kita lihat. Ana kalau nonton TV. Oke, Ana nggak punya TV di rumah. Nggak punya TV. Di rumah Ana nggak taruh TV. Ana takut istri Ana, anak Ana yang baru lahir, baru sebulan. Alhamdulillah Allah kasih kita baby baru sebulan. Sudah dua bulan kurang. Namanya Rachel. Rachel. Orang menyangka Rachel ini nama barat. Nggak. Rachel ini ibunya Yusuf alaihi salam, istrinya Yakub. Di barat jadinya Rachel. Iya. Yeah. Emang begitu. Oke, ala kulihat. Ana takut kalau ada TV ini istri Ana nanti nonton sinetron. Anak-anak nonton yang joget-joget ikut kan. Udah jangan pakai TV di rumah. Bukan enggak kuat beli. Ya, cuman ada hal lain lah yang lebih penting. Sudah. Cuman kalau mampir ke rumah keluarga, ke rumah teman, ada TV, acara favorit pasti yang langsung kita cari ini kalau enggak Net Geo Wild, kalau enggak Animal Planet. Ajib. Di mana kehidupan hutan belantara nih direkam sama orang barat. Mereka nih ribo di dalam lumpur 2-3 hari cuma nungguin lizard lewat. Camping di kutub utara yang dingin cuma nungguin polar bear lewat. Masya Allah, terekamlah kehidupan hewan-hewan di situ, oke? Nah, berbicara tentang sunnatullah, lihat. Ketika kita melihat pack of lion, pack of wolf, ya, misalnya mengejar apa? Mangsanya kijang. Tahu kijang ya? Kalau ada yang enggak tahu langsung tanya lagi. Awas, jangan sampai anak ngomong macan dan pada enggak tahu. You remember that, right? You guys remember that. Kijang tahu ya? Kijang nih ya. Dia kejar kijang dengan kerjasama tim yang baik. Dia mereka nih singa atau serigala dapat mengejar hewan yang berlari jauh lebih cepat dari dia dan lebih kuat. Kijang nih lebih cepat larinya daripada macan, daripada harimau, daripada singa, lebih cepat larinya. Cuman permasalahan kijang kalau lari suka nengok belakang tuh.
Iya, iya. Itu. Maka dari situ dalam menjalani kehidupan ini di jalan yang benar, apabila setiap benturan yang ada selalu kita layanin, kita layanin, kita layanin. Kapan kita sampai? Oke? Kita orang-orang yang mau menjalankan sunnah, menghidupkan kembali kemurnian ajaran Rasul, mungkin akan dihina kanan kiri, akan mendapatkan hinaan, cercaan, dan lain-lain. Cuman kalau kita layanin kanan, kiri, kanan, kiri, kapan sampainya? Tutup kuping, maju terus. Iya gak? Ala kulli hal, dengan kerjasama tim yang baik, akhirnya ketangkeplah kijang ini, terus digigit lehernya, dijatuhin. Kemudian datang singa-singa yang lain, kemudian digragotin kata orang Betawi. Dicabik-cabik, dimakan, digigit sana. Kejam, cruel, iya enggak? Cold-blooded, basyi'ah, zalim. Iya enggak? Sampai sebelah situ biasanya disensor sama TV-TV begitu. Kejam enggak? Oke. Okay. Itu pandangan kita manusia yang mikro. Coba lihat dari pandangan makro. Apa yang terjadi apabila setiap kijang hidup sehat walafiat dan tidak ada mangsa, tidak ada hewan-hewan yang mengejarnya memang. Apa yang terjadi dengan alam semesta? Dipenuhi kijang. Ah, cukupkah rumput? Akhirnya populasinya jadi tambah banyak kan, jadi booming kan? Iya gak? Kemudian juga, haruskah hewan-hewan yang omnivora jadi makan rumput? Allah jadikan hal ini sengaja, kalaupun mungkin kejam di mata kita, tapi Allah jadikan hal ini demi tujuan yang lebih besar. Demi terjaganya keseimbangan alam semesta. Anaconda, tahu anaconda? The largest snake, anaconda. Itu adanya di Amazon, ya. Untung nggak mampir ke Cisadane di Jakarta. Di sungai-sungai Amazon. Dia kalau lahir nih, juvenile-nya, offsprings-nya, baby-nya 50-70 ekor. Dan penduduk rawa seolah-olah tahu kapan waktu anaconda ini keluar dari sarangnya. Baby-baby ini mulai awal keluar, seolah-olah mereka tahu. Semuanya menunggu di pinggir. Ketika baby-baby itu menampakkan dirinya ke permukaan air, dibantai semua sama kucing, bangau, semuanya mereka membantai bayi-bayi anaconda yang, ya ini makanan favorit, ini nugget, tulangnya masih empuk. Kejam, habis nih babies, habis. Sehingga tidaklah survive kecuali 3-4 ekor dari 70 itu. Kejam gak? Cold-blooded, iya gak? Kejam gak? Zalim ya? Iya gak? Ini pandangan kita, mikro. Coba pandangan makro. Apa yang terjadi apabila 70-70-nya sampai besar hidup sehat walafiat? Ayo. Nggak cukup Amazon, dia ke Kuala Lumpur. Itu anak kok, itu baru anak konda, belum cucu konda, bapak konda, ibu konda. Allah jadikan kalaupun kejam, tapi demi tujuan yang lebih besar. Dapat ditangkap nggak hal ini? Nggak? Begitupun benturan di antara manusia. Ahlul haq sama ahlul batil, ahlul islam sama ahlul kufr, ahlul sunnah, ahlul bid'ah, ahlul tauhid sama ahlul syirk. Harus ada peperangan, pertumpahan darah. Kalaupun mungkin zalim kita lihat, ya Allah, bayi-bayi, wanita, orang tua dibunuh. Seringkali yang dibunuh ini gak tahu kenapa aku dibunuh, yang membunuh juga gak tahu kenapa aku membunuh. Ini fitnah. Ya kan, la yadri al-qatil fima yaqtul wa la yadri al-maqtul fima qutil. Yang membunuh tidak tahu kenapa dia membunuh. Yang dibunuh pun enggak tahu kenapa sih aneh dibunuh. Ini harus ada. Tujuannya apa?
agar terjaga keseimbangan alam semesta. Sekali lagi, Allah menyebutkan sunnah tadafu' ini di manusia dalam dua ayat. Tidak ada ayat ketiga dalam dua ayatnya. Yang pertama, Allah berfirman, walaula daf'u Allahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lafasadatil ard. Kalau bukan karena Allah benturkan manusia satu sama lain, niscaya muka bumi akan hancur. Kalau bukan karena Allah benturkan manusia satu sama lain, niscaya muka bumi akan hancur. Oke? Okay? Maknanya, untung kita berbenturan. Kalau enggak, muka bumi hancur. Faham gak? Ayat lain. Walaula daf'u Allahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami'u wa bi'u wa salawatu wa masajid yudhkaru fiha ismullahi kathira wala yansuranna Allahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Kalau bukan karena Allah benturkan manusia satu sama lain, niscaya tempat-tempat ibadah, saumah-saumah, masjid-masjid yang banyak disebut nama Allah padanya, semuanya hancur. Dakwah, seruan kepada Allah, semuanya hancur. Dan sungguh Allah akan menolong orang-orang yang menegakkan agamanya. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi, maha perkasa. Maknanya apa? Untung ada benturan antara ahlul Islam dengan ahlul kufur. Maka dari situ, masjid-masjid dan orang-orang kaum muslimin masih menghidupkan, mensyiarkan Islam. Kalau tidak ada benturan ini, maka tidak ada lagi yang mensyiarkan Islam. Sengaja Allah jadikan di game ini. Dunia ini kan game. Coba bayangkan. Ahlul haq sama ahlul batil. Kita diperintahkan kita menjadi sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya umat karena apa? Kuntum khaira. Terus terusin dong ayatnya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna. Kalian jadi the best umat. Umat the best kalian. Yang Allah jadikan keberadaannya dalam rangka al-amru bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Coba bayangkan, apabila muka bumi ini semua kemungkaran semuanya telah tiada, kemungkaran sama sekali tiada, maka adakah lagi yang ma'ruf? Adakah lagi dakwah? Adakah lagi perjuangan? Adakah lagi al-amru bil ma'ruf nahi 'anil munkar? Nggak ada. Kenapa? Kemungkaran udah nggak ada, nggak seru lagi, bete, iya kan? Maka masihkah kita menjadi umat yang terbaik? Maka kemungkaran memang harus ada. Ma'ruf telah merata dan tiada lagi kemungkaran, maka dengan sendirinya para ahlul ma'ruf, ahlul haq, semuanya akan bosan dengan yang haq. Dengan sendirinya mereka akan meninggalkan yang haq akhirnya. Kenapa? Udah gak seru lagi. Gak ada objek yang dilawan. Gak ada objek yang diperjuangkan. Gak ada something to fight to. Iya gak? Allah cambuk kita supaya apa? Semangat kita, adrenalin kita dalam membela Islam, membela yang benar selalu ada. Allah cambuk kita dengan apa? Dengan diadakannya para musuh-musuh Islam yang selalu merongrong Islam, memusuhi Islam, membantai kaum muslimin di negeri-negeri manapun selalu ada. Fungsinya apa? Agar kita nih, adrenalin kita, semangat kita dalam menjaga agama kita selalu hidup. Hidup. Ada sahib pernah tinggal di Jepang. Oke? Okay? Terus dia cerita. Lihat nih, ambil hikmah. Nelayan Jepang. Masyarakat Jepang, masyarakat yang sangat akrab dengan lidah mereka dengan seafood. Oke? Okay? Mereka ini makan mentah-mentah. Wallahu a'lam, katanya begitu. Anda nggak pernah ke sono.
Mereka tahu nih, ini ikan yang dari ais mati beku, atau ikan yang masih segar dari laut, baru dari laut. Nelayan kalau pergi sampai seminggu melaut nih, misalnya, dapat ikan, taruh es, dapat ikan, taruh es biar seger. Nah, orang Jepang tahu ini ikan seger sih, cuman berasa aja ini ikan es, bukan ikan dari baru-baru masih hidup. Mereka berpikir gimana caranya supaya bisa bawa ikan yang masih hidup. Para nelayan ini mikir begitu. Mereka bikinlah kolam di dalam perahunya yang besar. Bikin kolam. Nanti kolam ini, ikan-ikan yang ditangkap, ditaruh di kolam itu. Oke? Sehingga pulang, ikan itu masih hidup. Rasanya pun masih ikan hidup, segar. Oke? Tapi orang Jepang, lidahnya tajam. Dia bilang, iya sih ini ikan masih lebih segar dari yang kemarin, enak. Cuman terasa ini ikan yang pucat, bukan ikan yang hidup di alam bebas. Begitu orang Jepang, Masya Allah. Mereka mikir gimana caranya supaya bisa benar-benar bawa ikan yang segar sebagaimana ikan yang hidup di alam bebas. Mereka dapat cara, yaitu apa? Mereka taruh hiu, shark. Hiu di kolam itu ditaruh. Jadi ikan-ikan yang ada dikejar-kejar hiu. Katakanlah kemakan 20-30 ekor, udah collateral damage. Pengorbanan yang pantas, yang masih hidup banyak. Dan yang masih hidup pun akan terasa sangat segar sebagaimana hidup di alam liar. Gimana enggak segar sekamar sama hiu? Dikejar-kejar hiu, bro. Gimana gak seger? Adrenalinnya masih bang? Masih ada, masih hidup. Kalaupun hidup di tempat yang sudah tertutup, adrenalinnya masih hidup. Gimana gak seger? Roommate-nya shark. Oke? Iya gak? Iya gak? Ah, kita bayangkan, kalau gak ada musuh Islam, gak ada yang merongrong Islam, gak ada yang merongrong sunnah, gak ada yang merongrong tauhid, apa yang terjadi? Kita sendiri akan bosan, jenuh dengan yang hak, jenuh dengan tauhid, jenuh dengan sunnah. Kita yang akan meninggalkannya. Kenapa? Nggak ada lagi yang kita perjuangkan. Nggak ada lagi tingkat kemuliaan satu dibanding yang lain. Nanti kan seseorang akan lebih mulia di sisi Allah. Dilihat dari apa? Sisi pengorbanannya untuk Islam sebesar apa. Sekarang mau berkorban untuk apa? Kalau kebatilan telah tiada, kemungkaran, kekafiran telah tiada sama sekali. Mau berkorban untuk apa lagi? Nggak seru. Ya? No longer fun. And that right. Benar nggak? Maka dari situ Allah subhanahu wa ta'ala jadikan musuh-musuh Islam, ahlul batil, yang selalu berbenturan dengan Islam. Dengan ini Allah jaga the balance of nature. Kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena Allah benturkan manusia satu sama lain, niscaya muka bumi akan hancur. Kalau bukan karena Allah benturkan manusia satu sama lain, niscaya masjid-masjid, tempat-tempat yang banyak disebut nama Allah, semuanya juga hancur, ditinggalkan oleh para ahlinya. Karena apa? Karena gak ada lagi musuh. Maka dari situ peperangan antara hak dan batil adalah peperangan yang tidak akan pernah terhenti. Baca sejarah perjalanan manusia sejak zaman dulu. Gak bakalan pernah terhenti. Selalu ada. Allah subhanahu wa ta'ala ini menjadikan Al-Kitab, Al-Quranul Karim, oke? Okay? Al-Quranul Karim ini, sepertiga isinya apa? Qasas. Qasas plural dari kata kisah. Stories. Ya, tapi bukan chronicles, bukan dongeng. Hak. Yang setengah lagi apa? Akidah. Yang sepertiga lagi apa? Ahkam. Hukum. Allah menjadikan 1/3 kitabnya adalah kisah-kisah. Emang fungsinya apa?
Fungsinya apa? Buat dongeng sebelum tidur? Fungsinya agar kita mengambil pelajaran dari sejarah perjalanan umat manusia. Dari dulu begitu, gak kemana-mana. Oke? Apabila kita sadari hakikat ini, nih masuk ke poinnya nih. Kita sadari hakikat ini, oke? Bahwa emang benturan antara ahlul haq dan ahlul batil emang harus selalu ada. Oke? Maka untuk apa lagi? Mau ngapain lagi? Mau sampai kapan kita mengeluhkan musuh-musuh Islam yang selalu memusuhi Islam? Islam ini jatuh karena negara superpower, karena kafir bikin konspirasi, selalu menyalahkan musuh, selalu menyalahkan musuh atas kejatuhan yang terjadi pada kita. Mau sampai kapan? You know what? They're just doing their job. Mereka hanya melakukan tugas mereka. Why don't you do yours? Kenapa kau tak lakukan tugasmu? Sudahkah kau cukup mengenal tauhid? Yang seperti apa rububiyah? Yang seperti apa uluhiyah? Yang seperti apa asma wa sifat? Sudahkah kau meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan? Sudahkah kau terapkan syariah pada istri dan anakmu? Sudahkah kau tutup aurat mereka dan lain-lain? Itu tugasmu. Selesai enggak? Kenapa kau menyesali musuh yang selalu melakukan usaha-usaha dalam menyerang Islam, menghancurkan Islam? So what? They're just doing their job. Pahit. Oke? Pahit. Tapi itu hak. Terima. Ini Allah jadikan berangkat dari kemahatahuannya, kemahaadilannya, kemahabijaksanaannya. Iya gak? Jadi terbentuklah sebuah motivasi, kesadaran dalam diri bahwa yang harus kita lakukan ini apa sebenarnya? Apakah kita mau terus mengeluhkan para musuh Islam, musuh sunnah, ahlul bid'ah yang menyerang sunnah dan lain-lain? Oke? Ahlu syirik yang selalu membuat seruan-seruan kesyirikan dan mendiskreditkan para ahlu sunnah, ahlu tauhid dan lain-lain. Loh, mereka, they're just doing their job, so what? Kenapa mesti mengeluhkan mereka? Peperangan itu gak bakalan habis. Gak bakalan pernah terhenti. Iya gak? Ya? Maka yang harus dilakukan apa? Yang harus dilakukan? Lihat pada diri sendiri. Mana di antara kewajiban-kewajiban yang Allah berikan padaku yang belum aku lakukan? Mana di antara larangan-larangan yang Allah larang atasku yang belum aku tinggalkan? Adapun kondisi kaum muslimin, negara muslim sedunia ditindas, dijajah oleh kafir, ya akhi, bukan urusanmu. Bukan urusanmu. Mereka ahlul kafir, ahlul tughyan, ahlul dalal tidak akan dapat membahayakan kita sedikit pun apabila memang kita berada di atas petunjuk. Sudahkah kau cari petunjuk yang cukup untuk dirimu? Itu yang jadi permasalahan. Ini janji Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusukum la yadhurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, uruslah diri kalian masing-masing. Mind your own business. Orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, mereka tidak akan membahayakan kalian apabila memang kalian berada di atas hidayah. Sudahkah kalian cukup cari hidayah bagi diri kalian? Yani sudahkah kau cukup mengenal syariah, sunnah, okay, akidah, dan menerapkannya pada dirimu, istrimu, dan anakmu? Itu doang. Sisanya kondisi Islam yang dijajah dan lain-lain, dibantai ini itu, ya akhi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani manusia yang di luar kemampuannya. Doakan mereka, saudara kita, itu mau diapain abis? Kita gak mungkin melakukan apapun. Apabila kita menyadari hal ini, maka kita tidak lagi terprovokasi oleh tindakan-tindakan yang seringkali memprovokasi sebagian kaum. Berangkat dari apa? Berangkat dari tertindasnya kaum muslimin.
dan di mana kaum muslimin tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya mereka terprovokasi oleh berita-berita demikian, mulailah mereka melakukan tindakan-tindakan balasan. Yang di mana tindakan balasannya pun seringkali diharamkan juga oleh syariat Islam. Bom bunuh diri. Iya gak? Tahu bom bunuh diri kan? Suicide bomb. Allahu Akbar. Bang. Iya gak? Bunuh diri haram. Bunuh diri haram. Di Quran, di sunnah, di ijma' haram. Apabila demi nama jihad kemudian bunuh diri dihalalkan, bahaya semua hal demi nama jihad, demi nama syariat kemudian dihalalkan gitu. Nanti ada, setelah ada bom bunuh diri syar'i, oke? Nanti ada zina syar'i, mabok syar'i, demi nama jihad. Kemungkaran yang terjadi, hadapi, oke? Tapi jangan hadapi dengan kemungkaran juga. Taghyir al-munkar bil-munkar saufa yusabbib al-munkar al-akbar. Merubah kemungkaran dengan cara yang mungkar, maka hanya akan menjadikan kemungkaran yang lebih besar lagi. Ini sunnatullah yang lain. Lihat dari zaman ke zaman, di mana sebuah kaum melihat kemungkaran yang ada, kemudian melawannya dengan cara yang mungkar, maka yang terjadi kemungkaran yang lebih besar. Things malah worse. Keadaan malah jadi lebih buruk. Karena apa? Mereka mencoba merubah kemungkaran yang ada, tapi dengan cara yang mungkar. Contoh. Jadi itu, kaidah al-amru bil ma'ruf dan nahi anil mungkar, kaidah-kaidah intinya, syarat asyurut wadwabit. Kaidah dan ketetapannya banyak. Pertama, ikhlas niatnya lillahi ta'ala. Benar gak? Iya gak? Iya gak? Oke. Kemudian al-ilmu bil ma'ruf wa bil mungkar. Yani kita mesti tahu dulu. Yang ma'ruf nih yang mana? Yang mungkar nih yang mana? Yang ma'ruf adalah ma'arrafahu syar'u. Yang ma'ruf adalah yang dikatakan ma'ruf oleh syariat, bukan oleh akalmu, tradisimu. Awas. Yang mungkar adalah yang diingkari oleh syariat, bukan yang diingkari oleh kaummu, oleh perasaanmu. Awas. Ilmu dulu. Yang kedua. Yang ketiga, al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar harus selalu dengan cara yang ma'ruf. Hah? Selalu dengan cara yang ma'ruf, enggak boleh dengan cara yang mungkar. Ngerti enggak? Ada laler, tahu laler? Mosquito atau lalat, oke? Okay? Mau matiin ya, ini jangan pakai C4. Jangan pakai dynamite atau grenade, jangan. Merubah kemungkaran dengan kemungkaran akan menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Iya gak? Maka memahami hakikat tadi ini, kita tahu mulai jelas. Oh iya, ternyata selama ini aku hanya terprovokasi, terbawa berita ke kanan, ke kiri. Berangkat mungkin dari rasa bela, sense of belonging terhadap Islam, kaum muslimin, betul. Itunya betul, itu bentuk keimanan. Tapi jangan sampai sense ini kemudian membawa kita dari priority scale. Hah? Apa? Itu intinya, priority scale. Mana yang menjadi prioritasmu? Yang harus kau lakukan terlebih dahulu. Allah tidaklah mewajibkan dirimu untuk merubah negaramu, merubah kaummu, apalagi merubah dunia. Enggak, la yukallifullahu nafsan. Allah cuma wajibkan kalian ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian, yakni istri dan anak kalian, dari api neraka. Terapkan syariah, terapkan tauhid pada diri kita, istri dan anak kita. Itu doang. Easy gak? Ya? Oke? Dapat gak tuh? Bahkan para nabi pun ditegur oleh Allah karena terlalu memusingkan orang-orang yang tak kunjung mau menerima hidayah yang dibawakannya. Mereka tetap dalam keadaan syirik dan menentang orang-orang yang beriman. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memusingkan hal itu, yakni
galau, apa, bersedih, terlalu memikirkan, ya ini kaumnya yang selalu syirik, kufur, dan tak kunjung mau meninggalkan kesyirikan itu, oke? Okay? Faham gak sih bahasaan ini? Oke? Okay? Nabi pusing, sedih. Allah tegur. Allah tegur Nabi Muhammad SAW. Dan diingatkan kembali kepada tugasnya. Yaitu apa? Fadzakir innama anta lasta alaihim. Ingatkan saja, yakni sampaikan tabligh al-amru bil ma'ruf nahi anil munkar. Udah. Sesungguhnya kau hanyalah orang yang membawakan peringatan. Lasta alaihim bumusaitir. Bukanlah kau orang yang dapat mengendalikan mereka. Yakni mereka yang mengendalikan hati mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hakku, hak prerogatifku, hak vetoku. Bukan urusanmu, kau lakukan saja tugasmu. Yaitu apa? Kau disuruh tabligh terus, jangan berhenti. Itu doang. Mereka tetap aku akan adakan kesyirikan, kekafiran. Harus ada, kenapa? Mesti ada nilai yang berbenturan. Kalau kau mau pusing, oke, okay, pusingkan dirimu yang belum menjalankan kewajibanmu. Kenapa kau pusingkan mereka yang memusuhimu? Itu loh. Kalau kita mau sedih, kenapa kita sedih memikirkan betapa musuh Islam tidak henti-hentinya melakukan propaganda dan lain-lain kepada kaum muslimin. Kalau kita mau sedih, jangan sedihkan itu, tapi sedihkan betapa kaum muslimin terjauhkan dari nilai-nilai Islam yang hak, yang memang dibawakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dapat difahami insya Allah ya. Oke, okay? Itu sunnah tada. Jadi jangan pernah ada keluhan lagi. Ingat, setelah memahami ini, fahami tugas kita, fahami posisi kita, dan fahami peranan Allah. Itu urusan Allah. Keberadaan orang-orang kafir dan musyrik dan ahlul bid'ah harus selalu ada. Dan itu urusan Allah yang membolak-balikkan hati mereka. Kenapa kau memaksa Allah? Gitu loh. Kenapa kau memaksa Allah untuk merubah hati mereka? Bukan urusanmu. Tugasmu saja, bereskan tugasmu. Faham? Nggak? Dan toh dengan keberadaan mereka, kita jadi mulia di sisi Allah. Kenapa? Karena kita berhadangan dengan mereka dalam apa? Dalam menghadapi, membantah dakwah-dakwah kekafiran mereka, syiar-syiar kekufuran dan maksiat mereka. Dengan itu kita jadi mulia di sisi Allah. Hah? Kalau mau dihitung matematis, oke? Keberadaan musuh untuk kita, menguntungkan untuk kita. Jadi apa? Yang mereka lakukan terhadap kita, musibah dan ujian untuk kita. Ujian untuk kita adalah sesuatu yang menghapus dosa kita. Ah? Beruntung gak? Tayyid? Dapat difaham itu? Itu sunat ada? Tadafu. Artinya apa? Tadafu? Saling berben? Apa bahasa Malaysia yang saling? Bertembung. Hah? Bertembung. Saling bertembung. Yang ini dua kekuatan yang harus selalu ada dan saling mendorong. Oke? Okay? Faham ya? Enggak. Sunnah tatobuk. Lawan kata dari tadafu. Di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan alam semestanya pantas satu sama lain. Boleh Anda minum dulu ya. Teruskan. Tatabuk. Bahasa Indonesianya keselarasan, keserasian. Saling pantas.
saling serasi. Cocok. Ya? Beberapa nilai Allah Subhanahu wa taala jadikan di alam semestanya itu pantas serasi. Namun seringkali manusia tidak menyadarinya. Dengan menyadarinya, maka banyak hikmah kehidupan yang bisa kita ambil. Contoh, seseorang hanya bisa bersahabat. Bersahabat, sahabat ini bukan cuma kenal. Awas, sahabat ini orang kenal dan biasa menghabiskan waktu bersama. Nah, ini sahabat. Oke? Seseorang tidak akan dapat bisa bersahabat dengan orang yang memiliki kualitas diri yang berbeda atau kualitas kesadaran beragama yang berbeda. Sekali lagi, seseorang gak bakalan bisa dia bersahabat kecuali dengan orang yang memiliki kualitas diri yang sama. Maknanya apa? Orang yang banyak melakukan maksiat enggak bakalan tahan dia bersahabat dengan orang yang bertakwa. Yang satu enggak bakalan tahan daripada yang lain. Yang ahli maksiat pegel sama yang bertakwa pegel sama yang ahli maksiat. Iya enggak? They are sick and tired of each other. Huh? Mental bahasa Indonesianya. Dikarenakan Allah jadikan jiwa manusia soul al arwah junudun mujannadah faman ta'arafa minha ikhtalaf wa man tanaqara minha ikhtalaf. Jiwa-jiwa manusia adalah bagaikan tentara-tentara, soldiers, yang Allah atur di barisan-barisannya. Oke? Apabila memang satu baris, maka mereka akan dapat nyambung, connect. Apabila memang berbeda barisannya, maka mereka akan ikhtilaf. Dapat? Maka dari situ, dan ini dibenarkan oleh psikologi umum, adik-adikane orang psikologi. Oke, okay? Dia dosen psikologi. Apa dosen bahasa Inggris? Yani mengajar di university psikologi. Lecturer. Umi juga dosen. Oke? Okay? Ketika berbicara masalah ini, mereka benarkan dari sisi psikologi. Betul, di psikologi demikian diajarkan. Di mana kalau satu kelas isinya anak-anak bandel. Slang. Bandel, itu bandel nakal. Masuk satu anak baik-baik. Yang culun, apa bahasa sininya, yang baik-baik, bajunya dimasukin, rambutnya belah pinggir, kacamatanya tebal, geek, ya begitu dah. Oke, okay? Apa yang terjadi dengan anak baik-baik ini? Apa yang terjadi? Barakallahu fiik, dibully, diberikan pilihan, jadilah kau anak bandel, anak nakal seperti kita, itu satu. Atau kalau gak mau, yang kedua, get out of here. Kenapa? Kita gak betah kalau ada yang beda sama kita. Iya gak? Begitupun sebaliknya kan? Kalau anak bandel, anak nakal masuk ke anak yang baik, gak ada yang mau nemenin. Dipaksa, kau jadi anak baik-baik seperti kita. Jangan nakal lagi. Atau, udah deh, gak ada yang mau nemenin. Iya gak? Maka dari situ ya akhi, oh... Manusia-manusia terbaik di muka bumi adalah manusia-manusia yang bersahabatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu berkata, "Inna Allah Ta'ala nazara ila qulubil ibad, fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad, thumma istafahu lirisalatih." Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hati-hati para hambanya. Allah temukan hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya hati manusia. Allah pilih hati ini untuk apa? Untuk diberikan risalah, mission padanya. Oke? Okay?
Summa nazara ila qulubil ibad. Kemudian Allah melihat hati para hambanya lagi. Dan Allah temukan hati-hatinya para sahabat Muhammad adalah hati-hati terbaik setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pilih hati-hati itu untuk menemani perjuangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjuang, berdakwah, berperang, membela agamanya. Benar gak? Maka orang yang menghina-hina sahabat, mencoba mengkritik sahabat, sementara Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah mentazkiyah mereka, oke? Orang yang menghina sahabat, intinya mereka mau menghina Rasul. Ngehantem Abu Hurairah, ngehantem Muawiyah ibn Abi Sufyan, intinya mereka mau ngehantem Rasul, cuman gak kesampaian, gak mungkin mereka berani. Ini kata Imam Malik. Innama aradu ta'na ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqdiru fa ta'anu ashhabah. Mereka sesungguhnya mau menta'an, mencela, menghina Rasul, tapi mereka enggak sampai karena resikonya bahaya. Akhirnya mereka mencela para sahabatnya. Karena apa? Karena tidaklah bersahabat dengan seseorang yang buruk kecuali orang yang buruk juga. Mereka mau bilang sahib Rasul yang bersahabat dengannya adalah orang yang buruk juga. Iya enggak? Tatobuk. Nah, dari sini kita pahami apa? Salah satu proses perbaikan, ini praktis, praktis kehidupan seharian. Salah satu proses perbaikan diri, taubat yang harusnya kita lakukan, oke? Okay, one of the first steps, yaitu apa? Cari lingkungan yang baru. Lingkungan sosial yang baru yang akan mewarnai kita kepada kebaikan, mengajak kita ke arah kebaikan. Karena bagaimanapun manusia adalah abna utabi'ati, anak dari alam semestanya. Kita pasti akan colored, terwarnai oleh lingkungan sosial kita. Oke? Nah, supaya kita terwarnai dengan baik dan terbawa ke arah kebaikan, cari teman-teman yang baik. Ini untuk bertaubat, merubah diri itu yang harus dilakukan. Manusia ini pasti terefek oleh lingkungannya, pasti. Jangan oleh manusia, jangan oleh manusia lain, oke? Besi tau besi, iron. Gesek-gesekin deh. Panas gak? Apalagi orang, daging. Oke, okay? Kita ini pasti terwarnai oleh lingkungan kita. Ya, barat nih baru sekat. Jangankan dengan manusia bergaul. Oke? Okay? Dengan binatang kita ketularan. Dengan binatang kita ketularan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah dan lain-lain. Rasul bersabda, "Al-kibr wal khuyala 'inda ashabil jamal atau khuyul." Kesombongan, kekerasan ada pada para penggembala onta. Penggembala tahu ya, penggembala, oke? Okay? Penggembala onta, camel. Adapun kesabaran, kelembutan inda ashabil ghanam ada pada para penggembala kambing. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Ashab al-khuyul wal jamal, kesombongan, pride, kesombongan ada pada para penggembala onta dan kuda. Oke? Kesabaran, ketawaduan ada pada para penggembala kambing. Kenapa demikian? Lihat kuda, lihat onta, jalannya dadanya ke depan. Sehingga Arab dulu berkata, bahkan dari zaman jahiliyah mereka, fakhrul khayli ta'athara fi fakhri raqibi. Looks, kebanggaan kuda ini berefek kepada kebanggaan si penunggangnya. Ya? Yeah? Kalau kudanya tambah looks, tambah mahal, dadanya nambah begini. Kudanya kuda tua, sakit-sakitan, dadanya begini. Ente naik MRT, begini. Tapi ente naik Mercedes. Hummer. Ya, ya. Tapi, pada kambing, kambing hewan yang lemah, tidak memiliki kekuatan, namun sulit diatur.
itu kambing. Setiap hewan, tiap ekor punya otak masing-masing. Kalau kita menggembala ayam atau bebek atau sapi, ambil pengetuanya, kita bawa pulang. Kalau maghrib, bawa pulang, yang lain ikut tuh. Wek, 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 wek. Ambil the leader. Begitu. Kalau induk ayam udah mau maghrib, nenek, nenek aneh, kalau maghrib mau masukin ayam, anaknya banyak, anaknya cip-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 
diambil, dibawa pulang, anaknya ikut automatically. Tapi kambing nggak begitu. Setiap kambing punya otak masing-masing. Ente pegang yang ini lompat. Ente pegang yang ini nyeruduk. Itu kambing. Maka seseorang, kalau dia dapat handle kambing, dia akan lebih sabar. Dia well trained. Maka tidaklah seorang nabi pun Allah utus kecuali pasti menggembala kambing. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ma ba'atsallahu nabiyyan illa wara'al ghanam. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali pasti menggembala kambing. Wa anta ya Rasulullah, engkau pun begitu ya Rasulullah, kau menggembala kambing? Na'am, kuntu ar'aha inda bani fulan wa bani fulan. Ya, aku dulu menggembala kambing di bani ini. Ini baru bersentuhan loh. Apalagi kalau kita makan. Makanya di dalam Islam, Rasulullah SAW, Islam ini sesuai dengan sains, wallah. Cuman kaum muslimin buang muka dari Quran, buang muka dari sunnah, dibukanya matanya ke barat. Bahlul. Padahal Islam udah duluan. Rasulullah SAW bersabda, isma, Rasul bersabda, la yahillu lakum kullu dhina bin minas siba. Tidak halal, haram. Haram bagi kalian, setiap hewan yang buas, dan bertaring. Ular, tahu ular? Kita main sama kuda aja ketularan, apalagi makan ular. Sifat kita gimana? Hah? Orang barat nih baru sekarang bilang, you are what you eat. Hah? Baru sekarang. Kita udah dari dulu. Cuman kita buang muka dari Quran, dari sunnah. Buang muka, tahu gak buang muka? Berpaling. Betapa kita terefek oleh lingkungan. Maka dari situ di hadisnya Abu Sa'id Ibnil Khudri radhiyallahu anhu, hadis yang panjang tentang seseorang yang membunuh 99 orang terus mau bertaubat itu, terus dia ketemu rahib, dia bilang udah enggak bisa taubat 99 orang, dia marah, dia tusuk bungkus 100 orang. Cepek. 100 orang dia bunuh, kemudian dia mau bertaubat, bertemulah ahli ilmu. Ketika dia mau bertaubat dibilang apa sama ahli ilmu itu? Naam, bisa kau bertaubat. Man yahulu bainal abdi wa rabbi, siapa yang dapat menghalangi Rabb dengan hambanya? Idhab ila ardi fulan, pergilah kau ke negeri fulani. Fa inna biha unasun ya'buduna Allah, sesungguhnya pada negeri itu kaumnya beribadah dengan baik kepada Allah. Bergabung bersama mereka, beribadah dengan mereka. Wala tarji' ila ardik, dan janganlah kau kembali ke negeri asalmu. Fa innaha ardusu, sesungguhnya itu negeri yang buruk. Itu lubah lingkungan. Ana bukan lagi nyuruh pindah rumah, rumah ekspensif, wallah. Atau pindah negeri, susah. Tapi at least lingkungan sosial, dengan siapa you spend your time, itu paham? Sehingga mungkin kita mengalami orang-orang yang dulu kita main bersama, ketika kita semakin terarah ke agama, kemudian kita mulai menerapkan ajaran agama, teman-teman lama kita yang belum ke arah situ akan mulai memusuhi kita dan menyakiti kita dengan perkataan-perkataannya. Iya, apa sih tuh? Jenggot apa akar gigi? Begitu kan? Ih, kenapa sih diajak begini gak mau, diajak begitu gak mau, haram, haram, bid'ah, bid'ah. Dulu kita having fun together, ya. Mulai mental kan lama-lama kan? Kenapa? Kualitas dirinya udah berbeda. Wallah ya akhi, berbeda antara hamba-hamba Allah yang mencari jalan menuju kepada Allah, mendekatkan diri kepadanya. Sebesar apapun dosanya, toh Allah berkata, abdi, law ataitani biqurabil ardi khataya la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai hambaku, apabila kau datang kepadaku dengan dosa sepenuh muka bumi, niscaya aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh muka bumi.
dosa sepenuh muka bumi, yakni setiap jengkal muka bumi kau berbuat maksiat. Ada enggak orang segitunya dosanya? Enggak ada, hatta Fir'aun, enggak ada. Kalau ada manusia dosanya sekian, kemudian dia mendekatkan diri kepada Allah, mau bertaubat, aku dekati dan aku berikan ampunan sepenuh muka bumi. Tuh, beda antara orang-orang yang mencoba mendekatkan diri kepada Allah dengan menerapkan nilai-nilai yang diajarkan Rasulnya dalam kehidupannya, okay? Sebesar apapun dosanya, dengan orang-orang yang enggak peduli kepada hal itu, wallah jauh beda. Jauh, jauh. Afanaj'alul muslimin mu'minina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun? Apakah kita mau samakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang berbuat dosa? Bagaimana kalian berpikir? Tayyib, dapat? Nah, contoh lain, tatabuk. Itu pesan kehidupan ya, yaitu apa? Cari lingkungan sosial yang baik. Iya enggak? Iya? Lagi? Lagi? Again, mau lagi contoh lain? Gak ngantuk ya insya Allah ya? Ngantuk bawa bantal deh dari rumah. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan, dengerin, suami pantas bagi istrinya. Suami istri deserves each other. Nah, ini yang kita gak sadar seringkali. Allah janjikan at-tayyibuna lit tayyibat wa tayyibatu lit tayyibin al-khabithuna lil khabithat khabithat wal khabithatu lil khabithin. Lelaki baik untuk wanita baik, wanita baik untuk lelaki baik, wanita buruk untuk lelaki buruk, lelaki buruk untuk wanita. Maknanya, yang kita temui dalam pasangan kita, okay, kita couldn't get any better than this. Faham gak? Hah? Kita tidak bisa mendapat lagi yang lebih baik daripada apa yang kita dapatkan di pasangan kita. Kita dengan kualitas diri dan kekurangan yang ada pada kita, hanya pantas dapatnya yang kayak begini doang. Faham gak? Kualitas dirinya, kesadaran dirinya, suami 60%, istri gak jauh. Gak jauh, gak bakalan jauh. Not far, atau sama. 40%? 40%. Allah maha adil ya akhi, Allah maha adil, Allah maha adil. Allah jodohkan manusia nih, Allah jodoh-jodohkan dengan orang-orang yang sesuai, deserves each other, percaya, ini janji Allah. Bahkan Allah janjikan lebih jauh, ya Allah merinding. Az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrikatan. Pezina lelaki tidak akan dia mendapat wanita kecuali pezina wanita juga atau wanita musyrik. Ya. Wazaniatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Pezina wanita tidak akan dia menikah nanti kecuali dapatnya nanti pezina lelaki atau lelaki musyrik. Allah yang bilang di Quran, bukan Riyad Bajri. Kan Allah maha adil kan? Oke, doktrin lagi sama diri kita. Allah maha tahu enggak? Oke, maha adil enggak? Maha bijaksana enggak? Maha enggak? Nah, itu. Take it. Dari sini kita dapat ya banyak permasalahan rumah tangga yang dapat teratasi apabila seseorang menyadari hal ini. Ketika seorang suami melihat kekurangan yang ada pada istrinya, maka dia akan sadar dah sudahlah. Toh aku menikah dengan wanita bumi bukan bidadari surgawi. Hah? Aku menikah dengan wanita bumi yang Rasulullah SAW katakan kurang sempurna akal dan agamanya, naqisatu aqlin wa din. Ini yang Rasul katakan bengkok itu. Dan toh lelaki sepertiku dengan segala kekuranganku pantasnya dapat yang kaya dia. Lebih bersabarlah hadapi kekurangannya. Asyik gak?
Istri melihat kekurangan suami, ya sudahlah, toh aku menikah dengan lelaki bumi, bukan malaikat surgawi yang punya sayap dan tak berhawa nafsu. Aku menikah dengan lelaki dari Damansara, dari Kuala Lumpur, dari mana, yang masih di bumi ini dengan segala kekurangan, dan toh wanita sepertiku dengan kekurangan yang ada padaku pantasnya dapat yang kaya dia. I couldn't get any better than this. Aku gak bisa dapat yang lebih baik lagi dari ini. This is the best I can get. Udah. Okay? Sehingga masing-masing menyadari kekurangannya masing-masing, masing-masing mencoba memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri masing-masing, jadilah keluarga yang baik. Kalaupun mungkin berangkat dari kekeliruan, dari zina dan lain-lain, ya itu dosa, tapi zina dosa yang diampuni, dengan taubat dosa apa yang tak diampuni. Kemudian keduanya, kalaupun berangkat dari kekeliruan, namun dengan kesadaran untuk merubah diri masing-masing, sama-sama bersama, kemudian meningkatkan kualitas diri, jadilah keluarga yang baik, yang dimana mungkin keluarga yang tidak berangkat dari kesalahan tadi, tidak sebaik itu, bisa jadi, kenapa enggak? Jadi lebih mengerti satu sama lain kan? Toh aku suami bilang, toh aku menikah dengan wanita, si istri bilang, toh aku menikah dengan lelaki biasa yang katanya buaya. Ada perkataan itu enggak? Lelaki mah buaya. Ada enggak di Malaysia? Ada ya. Wanita racun. Ada enggak? Ada ya. Tapi buaya diracunin mati juga, bro. Bahayaan. Ala kulihal, masing-masing akan memahami kekurangan masing-masing dan bersabar menghadapi kekurangan, bukan berarti membiarkan kekurangan itu, namun merubahnya, tapi dengan cara yang baik. Itu sabar, awas. Sabar bukanlah melihat kemungkaran terus diem aja. Kemungkaran yang dilakukan istrimu terus diem aja, itu bukan sabar, itu bahlul. Bedakan antara sabar dan bahlul, itu dua hal yang berbeda. Sabar adalah lakukan ketika diperintahkan untuk lakukan, kalaupun berat. Tinggalkan ketika diperintahkan untuk tinggalkan, kalaupun pengen, ingin. Terima kalaupun pahit, telan. Itu sabar, tiga sisi itu. Iya kan? Untuk yang jomblo dan belum menikah, pesan Ana. Jangan kau sibukkan diri dengan mencari dengan siapa kelak kau akan menikah. Ini sampaikan kepada saudara kita, tetangga kita, adik kita. Sampaikan. Jangan kau sibukkan dirimu dengan mencari siapa yang mau menikah. Kemudian melakukan approach. Setiap orang di approach. Ini akan berakhir pada rusaknya nama baik kita. Dia pernah deketin dia, gitu kan? Jangan kau sibukkan diri mencari dengan siapa kau hendak menikah, jangan. Kalau memang belum menikah, jangan kau sibukkan dirimu dengan itu. Tapi sibukkan dirimu dengan apa? Dengan memperbaiki kualitas diri. Kenali Allah lebih dalam, kenali agamanya lebih dalam, Rasul dan sunnahnya lebih dalam lagi. Dengan ini kualitas diri seseorang akan bertambah. Skill yang Allah berikan padamu, bagian apa? Teknik, mesin, medik, atau apapun itu, asah terus. Tingkatkan kualitas dirimu nanti pada saat yang tepat. Yang tepat menurut Allah, awas. Bukan menurutmu, yang tepat menurut Allah yang maha tahu, maha adil, maha bijaksana. Pada saat yang tepat Allah akan bawakan jodohnya-mu untukmu. Allah akan bawakan jodoh yang memang pantas, memiliki kualitas diri sepertimu juga. Enak gak? Okay? Untuk yang menikah sudah, untuk yang jomblo belum menikah sudah, untuk yang mau poligami bukan di sini pembahasannya. Oke? Okay? Oke, okay, itu dua. Ini contoh-contoh sunnah tato. Sadari hal ini. Jadi kalau suami mengeluhkan, aduh istri ana. Ketahuilah bahwa you deserve her. Udah. Istri yang mengeluhkan suaminya, duh, suamiku. Begini. Kau hanya pantas dapatkan dia. Allah Maha Adil kan?
Bukankah kau terima bahwa Allah Maha Adil? Ustaz, kok suka terjadi kasus perceraian dan lain-lain? Ini ceritanya beda lagi. Seorang nabi dapat istri yang tidak benar, kemudian sehingga bercerai dan akhirnya kafir. Beda lagi, memang Allah takdirkan untuk menikah dulu dan kemudian berpisah. Karena apa? Berbeda kualitas di diri istrinya. Nabi Nuh alaihi salam yang ikut bersama orang-orang kafir tenggelam. Istrinya Ismail alaihi salam yang kufur nikmat. Dan lain-lain, Allah takdirkan mereka mesti mengalami pernikahan, kemudian Allah bubarkan mereka. Itu qadarullah. Oke? Okay? Taib, yang terakhir di antara sunnah tatabuk ini, di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan, dengerin, perhatikan, ini akan hard to accept, oke, okay? Tapi ini akidah, ini bagian daripada akidah. Kemarin kita bahas fikih, ini akidah, oke, okay? Allah Subhanahu wa taala jadikan pemimpin, penguasa itu yang pantas bagi kaumnya. Kualitas pemimpin atau penguasa pantas, deserve bagi kualitas kaum itu yang dipimpinnya, yang dikuasainya. Pack of wolf hanya akan be leaded by wolf. Pack of lion hanya akan be leaded by lion. Pack of rats hanya akan dipimpin oleh rat. Maka yang ada pada pemimpinmu, take it, you deserve him. Allah Maha Adil gak? Ayo, kembali lagi, doktrin lagi. Allah Maha Adil gak? Allah Maha Tahu gak? Allah Maha Bijaksana gak? Take it. Maka dari situ jadilah manusia-manusia pemimpin terbaik siapa? Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Kenapa jadi pemimpin macam ini? Jangan lihat pemimpinnya, lihat rakyatnya. Rakyatnya manusia-manusia yang dididik oleh Rasul, ditarbiah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pantaslah pemimpinnya munculnya yang kayak gitu. Kita Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'dha adh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Demikianlah kami jadikan sebagian zalimin, orang yang zalim, sebagai penguasa atas zalimin yang lain berangkat dari kezaliman yang mereka lakukan. Ya. Maka perbaikan sebuah kaum demi Allah ya akhi, di dalam syariat kita bukanlah dengan memperbaiki pemimpin. Mau sampai kapan kita bermimpi memperbaiki kaum dengan cara mengganti pemimpin? Tidak. Imagine a tree. Oke, okay? Ini udah busuk, rotten, rusak. Bagaimana memperbaiki pohon ini? Apakah dengan mengganti pucuknya? Hah? Atau dengan memperbaiki dari akarnya? Dan pernah dicoba oleh Allah manusia-manusia bertakwa yang memimpin sebuah kaum. Namun ketika kaum tersebut adalah kaum yang buruk, tetap kondisinya akan menjadi buruk. Kalaupun yang memimpin adalah manusia-manusia yang beriman tinggi dan bertakwa. Mau contoh? Contoh. Rasulullah SAW bersabda, "Kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya." Bani Israel itu selalu disiasati, digembalai, oke? Okay? Digembala, kalau kata kambing, penggembala kambing, oke? Okay? Digembalai oleh para nabi Bani Israel nih. Setiap mati satu nabi, datang nabi lain menggantikan, mati, datang nabi lain. Untuk apa? Mengayomi mereka, mengarahkan mereka.
pemimpin mereka seperti Musa alaihi salam. Musa tahu kalimullah. Kalimullah ini yang diajak berbicara sama Allah tanpa perantara. Musa setinggi apa iman dan takwanya sehingga menjadi orang yang Allah pilih sedemikian rupa. Oke? Musa yang memimpin Bani Israel. Terus apakah kondisi mereka gets any better or worse? Tetap mereka jadi anjing, babi, monyet Allah jadikan. Karena apa? Zalim. Kalaupun pemimpinnya manusia-manusia yang bertak. Apa kalian pikir dengan mengganti ini terus beres urusan? Mau sampai kapan kita mimpi? Bangun, bangun. Bangun. Udah siang. Iya kan? Ali, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu yang memimpin di masa-masa akhir Khulafaur Rasyidin, sahabat sudah banyak yang mati, yang meninggal radhiyallahu anhu majma'in, muncullah kaum-kaum baru yang tidak dididik langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan masuklah ke dalam Islam kaum-kaum yang juga di luar Arab. Mulai masuk banyak ke dalam Islam. Kemudian mulai banyak fitnah, pemberontakan, keributan, chaos dan lain-lain. Dia dikritik oleh salah seorang khawarij. Dia berkata, "Ya Imam, ma lil fitani istatharat fi zamanik wa lam taku fi zamani Umar." Wahai Imam, kenapa fitnah-fitnah pemberontakan kekacauan ini terjadi banyak pada zamanmu, namun tidak terjadi ketika pada zamannya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, tidak terjadi pada zamannya Abu Bakar? Ali ibn Abi Thalib dengan kejeniusannya dia berkata apa? Li'anna Umar kana waliyan ala mithli wa ana walin ala mithlik. Karena ketika Umar memimpin rakyatnya manusia sepertiku dengan kualitas diri sepertiku. Ketika aku yang memimpin rakyatnya manusia sepertimu. Cerdas gak? Nah, smart. Genius bahkan. Abdul Malik ibn Marwan, salah seorang khalifah di antara khulafa Bani Umayyah. Abdul Malik ibn Marwan ibn Yazid ibn Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajma'in. Abdul Malik ibn Marwan didemo oleh rakyatnya, biasa kami ingin kau adil, bertakwa, dan rakyat bisanya cuma mengeluhkan, complaining and blaming everything to the government they got. Selalu begitu dimanapun dikumpulkan rakyatnya, dan dia berkata kepada rakyatnya, aturiduna annakuna lakum mithla Abi Bakar wa Umar. Apakah kalian mau kami menjadi bagi kalian sebagaimana Abu Bakar dan Umar dahulu, yakni maskot keadilan, ketakwaan? Kalian mau kami bersikap bagi kalian sebagaimana Abu Bakar dan Umar dulu? Mereka bilang, ya kami ingin kau bertakwa, kami ingin kau beriman, adil sebagaimana Abu Bakar dan Umar. Abdul Malik ibn Marwan menjawab, tayyib, okay. Kunu lana mithla rijali Abi Bakar wa Umar. Maka jadilah kalian sebagaimana rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Siap gak? Rakyatnya Abu Bakar dan Umar ini para sahabat. Tingkatkan kualitas diri kalian sebagaimana para sahabat. Sehingga pantaslah aku menjadi pemimpin para sahabat. Smart gak? Yang adil dong. Kenapa kau menuntut perbaikan pada pemimpinmu sementara kau betah dengan kerusakan yang ada padamu? Sudah cukupkah kau menjalankan kewajibanmu dengan baik sebagai citizen, sebagai warga? Sudah kau buang sampah pada tempatnya? Sudahkah kau buang pajak? Hah? Buang pajak deh tuh. Bayar pajak. Sudahkah kau mentaati lampu-lampu rambu lalu lintas? Lampu merah. Oke? Okay? Sudahkah kau melakukan kewajibanmu sebagai warga negara dengan baik? Sudahkah kau bertauhid dan meninggalkan kesyirikan? Jangankan bertauhid, tauhid yang kayak gimana aja bisa jadi kita belum tahu. Sudahkah kau menerapkan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupanmu? Jangankan nilai Al-Quran, baca Quran pun belum bisa. Jangan Arab gundul, Arab gondrong masih belum bisa. Kau muslimin.
Sudahkah kau menerapkan sunnah dan meninggalkan apa yang bid'ah? Yang sunnah yang manapun kau tak tahu. Terus kau mau tuntut kesempurnaan pada pemimpinmu? Bangun, udah siang, jangan tidur terus. Alright. Maka perbaikan sebuah kaum ya akhi bukanlah berangkat dari memperbaiki. Dan toh sadari, kembali ke tatobuk tadi, tadafu tadi. Oke, sadari. Apakah Allah perintahkan kita untuk memperbaiki kondisi negara kita? Untuk menjadi lebih islami, lebih adil dan menafikan kezaliman. Allah perintahkan kita itu enggak? Allah wajibkan enggak untuk merubah kondisi negara kita? Hah? Enggak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan senegara, se-RT. Ya? Atau se-RW, sekecamatan. Enggak. Ya rahmatullah. Allah enggak wajibkan hal itu. Perbaiki saja mulai dirimu dan keluargamu. Lihat apa yang menjadi tanggung jawabmu. Kembali ke skala prioritasmu. Lihat apa yang menjadi tanggung jawabmu. Perbaiki dirimu, istri, dan anakmu. Sudah. Sisanya al-amru bil ma'ruf dan nahi anil mungkar. Dengan kaidah-kaidahnya tadi, juga dengan konsep yang tadi, bahwa kita diperintahkan untuk menyampaikan, bukan menyeret-nyeret orang, memaksa orang. Enggak ada apa. Fadzakir innama anta lasta alaihim bimusayt. Bahkan Rasul ditegur. Nabi Yunus alaihi salam yang capek melihat kaum yang tak kunjung meninggalkan kesyirikan, terus dia tinggalkan kaumnya. Allah hukum, ditelan sama ikan paus, sama whale. Kenapa? Karena kau lupa sama tugasmu. Tugasmu cuma menyampaikan. Mereka mau berubah, mau enggak, urusanku. Kenapa jadi kau pusing? Nah, that's my business. Itu urusanku, udah. You do your job. Kau lakukan tugasmu saja. Kenapa kau memaksaku untuk berlaku sebagaimana yang kau inginkan? Perbaiki saja dirimu. Apabila setiap muslim, oke? Atau kebanyakan muslim, keluarga-keluarga muslim memiliki kesadaran yang baik demikian, dengan sendirinya akan terbentuk lingkungan yang baik. Dengan sendirinya akan terbentuk sebuah kaum yang baik, dan dengan sendirinya akan muncul pemimpin-pemimpin yang baik, berangkat dari kaum yang bermental dan berkesadaran baik. Itu perbaikan sebuah kaum, bukan revolusi. Demi Allah, bukan dari Islam. Kehancuran yang ada akan lebih banyak. Madarat yang terjadi jauh lebih besar. Pertumpahan darah, kerugian negara, dan lain-lain. Maka sezalim apapun pemimpin yang ada padamu, ya zalim, kita akui, zalim, zalim. Tapi doakan baginya kebaikan, karena kita, karena apa? Karena ini adalah bentuk takdir Allah subhanahu wa ta'ala atas kita. Allah maha tahu bahwa manusia semacammu pantasnya, deserve-nya yang kaya begini. Ketika manusia sangat bertakwa dengan baik kepada Allah dan kaumnya zalim, kaum ini gak bakalan tahan dari pemerintah yang bertakwa ini. Mereka akan menentangnya, bahkan membunuhnya. Itulah yang terjadi dengan Umar ibnu Abdul Aziz. Dia memerintah cuma 4 tahun. Terus mati. Matinya diapain? Diracun. Kenapa? Karena dia terlalu baik untuk sebuah kaum yang buruk. Ini kaum gak tahan sama luar biasanya Umar. Tuh. Dikasih pemimpin yang baik, ente yang gak tahan. Maka syukuri yang ada. Doakan perbaikan bagi pemimpin dan bagi rakyat. Tuh udah mau diapain? Karena keburukan pemimpin yang kena getahnya, yang kena keburukannya kita juga. Jadi ngapain doakan keburukan? Doakan kebaikan aja udah. Paham? Ini akidah. Awas, ana bukan dai pemerintah. Demi Allah, ana gak dapat gaji dari pemerintah. Aku bukan pegawai negeri sipil. Tapi ini akidahku. Yang aku tangkap dari Al-Quran dan Sunnah dan sejarah perjalanan manusia dari zaman ke zaman. Kapan sebuah perbaikan terjadi dengan menggulingkan kekuasaan yang ada? Kapan? Sebutkan. Dulu zaman Khulafaur Rasyidin digulingkan oleh dinasti Umayyah.
Umayyah. Oke, mana lebih baik? Sejarah dunia menyebut mana lebih baik? Dinasti Umayyah atau Khulafaur Rasyidin? Mana yang lebih baik kualitasnya? Khulafaur Rasyidin. Umayyah digulingkan oleh Abbasiyah. Mana yang lebih baik? Generasi Umayyah apa Abbasiyah? Umayyah. Terus begitu semua negeri. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Ibn Katsir dan lain-lain menyebutkan, "Ma kharajat qaumun qattu 'ala dhi sultan illa wa kana haluhum ba'da khurujihim aswa min halihim qabla khurujihim darbatan lazim lam yatakhallaf 'an dhalika syai'un min al-kauni abadan." Tidaklah sebuah kaum berontak menjatuhkan pemimpin yang ada, kudeta, revolusi, pemimpin yang ada, kecuali nanti kondisi yang ada berikutnya lebih buruk dari kondisi yang sebelumnya. Things not getting any better, enggak, worse, mesti. Tidak ada yang dapat lolos dari sunnatullah ini, dari hukum alam ini. Lihat, di mana? Mesir sekarang, lebih baik enggak setelah menjatuhkan Saddam? Ya Allah, Mesir nih ya akhi. Pasirnya dicolek, dijilat rasanya apa kita tahu. Mesir nih, hancur sekarang. Bukan berarti gak zolim, Husni Mubarak dulu ada kezoliman, bukan gak ada. Tapi apakah kezoliman itu kemudian hilang sekarang? Atau justru semakin kacau? Keamanan yang tidak lagi terjaga, para pelajar yang akhirnya terancam keamanannya. Libya setelah jatuhkan Gaddafi, mendingan gak? Irak setelah jatuhkan Saddam, mendingan gak? Suria sekarang, ya semoga Allah berikan kesabaran pada mereka. Setelah menjatuhkan si kafir Bashar al-Kalbi ini, okay? Apakah kondisi mereka sekarang mendingan? Better atau worse? Kalau dikasih pilih, mereka mendingan kaya dulu. Kalaupun di bawah pemimpinan musyrik kafir, at least aku masih bisa sholat, masih bisa mencari nafkah. Sekarang mau hidup susah di Suria tuh. Akhirnya muslim sama muslim pun ribut. Udah sama syiahnya sama basyarnya. Kemudian yang ormas-ormas Islamnya juga ribut satu sama lain. Udah bukan negeri jihad, negeri fitnah demi Allah. Hah. Indonesia. Setelah jatuhkan Soeharto, kondisi sekarang lebih baik? Enggak. Buruk demi Allah. Dulu korupsi suatu, iya zalim, bukan enggak ngaku, iya zalim. Tapi dengan merubah kemungkaran dengan cara yang mungkar, maka hanya akan menjadikan kemungkaran yang lebih besar. Dulu Soeharto korupsi, betul. At least tersentralisasi di daerah dia dan keluarganya. Sekarang semuanya korupsi. Dulu tuh korupsi cuma di bawah meja, sembunyi-sembunyi. Oke? Sekarang meja-mejanya dikorupsi. Merubah kemungkaran dengan cara yang mungkar. Ini yang terjadi. Demi Allah, ketika ada seorang ahli ilmu menyampaikan hal ini, bukan berarti dia digaji sama pemerintah, menjilat pemerintah. Demi Allah, enggak. Apa urusannya menjilat manusia? Imam lagi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kalau masih hidup, mau anak jilat? Enggak. Apalagi cuman pemerintah. Cuman emang ini akidah. Aku mentaati pemerintah karena bentuk ketaatanku kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi keliru sebuah kaum yang mengkritisi dengan nama kritis. Dengan nama apapun mengkritisi pemimpinnya dan lain-lain. Ya, seolah-olah nanti ketika kau memimpin keadaanmu lebih baik. Tidak, demi Allah tidak. Ikhwanul Muslimin nih yang dari dulu teriak Islam di Mesir, naik. Kemudian Mesir jadi lebih baik? Hancur. Mereka tahu dice. Apa ya? Bukan yang dimain diputer-puter itu apa namanya? Rubik. Ya? Cube. Ikhwanul Muslimin ini kayak orang dari zaman dulu ngejar-ngejar cube itu. Setelah dapat cube, tanpa disangka, mimpi pun tak berani dapat cube. Tapi qadarullah dapat dia cube. Dia bingung, diapain nih ya? Itu ikhwanul muslimin yang sampai tampuk kekuasaan, itu. Dulu Iran, Zindiq, Syiah, di zaman Jamal Abdul Nasir, Anwar Sadat, Husni Mubarak, gak pernah lewat Teluk Suez tuh gak pernah. Gak pernah dikasih.
Gak pernah, gak ada urusan. Ikhwanul muslimin naik, dia lewat dengan santai, dadah, bye-bye. Tuh. Jangan keliru, jangan terbakar, terprovokasi oleh berita-berita yang kita baca. Padahal berita ini datangnya dari kafir atau dari fasik. Sementara Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Sekarang berita ini kalau nggak dari kafir, CNN dan lain-lain, dari fasik, mana yang mau? Hatta Al Jazeera, pembawa beritanya nggak pakai kerudung, mau dibilang orang beriman atau fasik? Fasik udah. Al Jazeera ini apa? Pembawa beritanya nggak pakai kerudung, kemudian dandannya menor luar biasa. Jangan kau terbawa, idemu terbawa oleh berita-berita dunia yang kau baca, sementara berita yang datang, tuntunan hidup yang datang dari Allah dan Rasulnya, kau berbuta darinya. Kenapa? Kenapa? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kau akan dapat mapping this life, mapping how this world works. You know where to step, you know where to go, you know where is your position exactly. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kalau ada pertanyaan, baik berkaitan dengan materi tadi atau di luar hal itu, silakan. Tafadhol. Baik, bismillah, kita lihat pertanyaan yang masuk. Seraya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dibukakan bagi kita pintu-pintu keilmuannya. Ayat Quran yang mana tadi menyatakan tentang pembenturan antara makhluk Allah? Tolong bagi ayat dan awalnya. Itu kekurangan saya. Seringkali hafal ayat tapi gak hafal nama surat dan ayatnya. Itu ada dua ayat itu, satu di Al-Baqarah, satu di Al-Hajj. Tapi ayatnya ayat berapa, Anda gak hafal. Tapi boleh saya lihatkan di indeks, oke? Boleh? Kita lihat ya. Sebentar, tadi di power off. Kita lihat dulu pertanyaan selanjutnya. Jihad seorang Islam di Malaysia berangkat ke Suriah, ataukah jihad ini diterima? Enggak, ngaco. Enggak. Jihad itu salah satu syarat intinya harus izin orang tua, izin pemimpin yang resmi yang memimpinnya. Ketika pemimpinnya tidak mengizinkan, maka dia tidak punya kuasa, baik dari sisi syariah pun tidak. Ustaz, kalaupun dibantain. Sama seperti seorang istri yang pergi haji tanpa mahram. Dengan nama yang penting haji, pokoknya aku mau haji, dia pergi haji nekat tanpa mahram. Itu orang yang pergi jihad ke Suriah tanpa izin pemerintah. Tuh, dia juga hajinya batal, jihadnya ngaco. Bukan dari Malaysia doang, dari Indonesia juga ya. Ngaco. Terus direkam-rekam di YouTube, apa disebar-sebarin di YouTube. Ya, amal soleh kok di... Revolusi rakyat ke atas pemimpin adalah suatu yang batil banget. Sangat. Bukan cara Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalaupun pemimpinnya kafir, Ustaz, kalaupun pemimpinnya kafir, Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di bawah kuasa kaum musyrikin di Mekah. Berapa? 13 tahun. Apakah Rasul revolusi? Diam, sabar. Karena apa? Revolusi bukan cara Islam. Padahal di situ terjadi kemungkaran yang paling besar di muka bumi ketika itu, yaitu apa? Bukan cuma syirik, syirik di rumah Allah, itu loh. Apakah Rasul nekat, oh ancurin. Kalaupun masanya semakin kesini semakin banyak, semakin ditekan mereka, nah itu. Semakin ditekan yang hak, justru akan semakin bang. Maka jangan khawatir. Sunnah tadafu tadi salah satu hikmahnya adalah
Karena dakwah yang hak dari zaman dulu begitu, dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin ditekan oleh musuh Islam, bukan semakin mati, tapi justru semakin hidup. Itu tadi, semakin dikejar ikan hiu, bukan semakin mati itu ikan-ikan, tapi semakin segar dia, adrenalinnya semakin bangkit. Jadi jangan khawatir kau melihat ahlul bid'ah yang menuduh kita dengan segala tuduhan misalnya. Oke? Wahabi kah atau apakah itu terserah. Karena apa? Semakin kita dituduh, semakin banyak yang ikut kita. Artis pada tobat, alhamdulillah. Pemerintah, menteri-menteri banyak yang ngaji, alhamdulillah. Mahkamah Agung, kementerian ini, kementerian itu banyak yang, alhamdulillah. Kalaupun tidak, so what? Kita hanya melakukan tugas kita. Hasilnya mau sukses, mau enggak, itu di tangan Allah yang maha menentukan segalanya. Maka batil. Ya. Oke, kita lihat. Walau la daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd. Yang pertama surat Al-Hajj ayat 40. Oke. Sama surat Al-Baqarah ayat berapa? 251. 251 ya? Ya, 251. Walau la dafa'ullahu an-nasa ba'dahum bi ba'd la fasadatil ardh. Afwan, itu kekurangan ana. Seringkali enggak hafal nama surat dan ayatnya, cuman hafal redaksi ayatnya. Ya. Gitu ya. Assalamualaikum, Ustaz. Saya mau tahu apakah hukum bagi perbuatan memboikot produk dari Israel atau Syiah? Adakah apa-apa dalil membenarkan perbuatan ini? Bukankah Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba? Barakallahu fiik. Pada saatnya, pada intinya, tidaklah kita mengharamkan, kita enggak seperti Bani Israel, mengharamkan apa yang Allah halalkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan pada mereka. Enggak begitu. Enggak. Apa yang Allah halalkan bagi kita, maka halal. Kalaupun datangnya dari kafir, apapun yang Allah haramkan bagi kita maka haram, kalaupun datangnya dari muslim. Demikian, ini pada dasarnya. Oke. Namun, ketika pemerintah memboikot dan mewajibkan kita untuk meninggalkan beberapa produk, maka kewajiban kita adalah mentaati pemerintahnya itu. Awas. Bukan memboikot yang sifatnya sporadis begini tanpa ada perintah dari pemimpin dan lain-lain, hanya berangkat dari semangat-semangat dan rasa bela yang seringkali buta dari keilmuan tentang bagaimana Allah menjalankan alam semesta ini, bagaimana hukum Islam dan lain-lain, sebagaimana yang kita bahas tadi. Ya. Jadi ketika pemerintah tidak mengharamkan, syariat tidak mengharamkan dan pemerintah tidak melarang, maka tidak ada dalil pengharaman. Bagaimana pula dengan pemimpin yang Allah utuskan seperti Nabi Nuh, Hud, Lut, Saleh? Apakah itu menunjukkan Allah Maha Adil karena kaum mereka jelas kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Mereka yang Nabi Nuh alaihi salam dan lain-lain bukan pemimpin, namun hanya pemberi pengarahan. Seringkali Allah menjadikan para nabi yang mengayomi, namun pemimpinnya adalah bukan mereka. Seperti apa? Contoh Nabi Isa alaihi salam. Oke? Pemimpinnya atau yang berkuasa atas kaum itu ketika itu bukan Nabi Isanya, tapi apa? Rum ketika itu, Romawi, sehingga terjadilah kasus pensaliban Isa
alaihi salam yang mereka kira itu Isa alaihi salam, padahal sungguh bukan Isa alaihi salam. Bukan demikian, ya. Mereka nabi-nabi Nuh, Hud, Lut, Saleh dan lain-lain, ana lebih melihat bahwa mereka bukan pemimpinnya. Oke, okay? Namun ada pada kaum itu, kemudian mereka menyeru kaum tersebut. Oke, okay? Dan kaum tersebut meminta bukti, meminta tanda-tanda, bukti kebenarannya, meminta mukjizat, dan Allah jadikan pada mereka mukjizat-mukjizat yang ada, sehingga mulai terbawalah. Oke. Okay? Seringkali dipersoalkan hadis Rasulullah yang melarang wanita bermusafir tanpa mahram. Alasannya karena di zaman kini wanita sering travel bersama wanita lain yang terpercaya atau amanah. Bukankah hukum tidak boleh berubah walaupun zaman berubah? Mohon penjelasan Ustaz. Barakallahu fiik. Pertanyaannya bagus. Baik di zaman ini ataupun zaman Rasul, itu hukum yang tidak berubah sebetulnya. Oke? Okay? Ini kembali ke kaidah fikihiyah. Oke, okay. Ditanyakannya masalah fikih. Syarat mahram untuk safar wanita. Oke. Okay. Ilahnya nanti ada kaidah yang berkata al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum ini beredar dengan illah hukum tersebut, baik ada atau tidak adanya. Maknanya apa? Kita lihat alasan, latar belakang, alasan mengapa ditetapkan hukum itu. Contoh, diharamkannya khomer. Khomer, minuman keras. Oke? Okay? Nabiz, yang dibuat dari gandum, atau wine, yang dibuat dari anggur, oke? Okay? Diharamkannya itu illah hukumnya, alasannya adalah karena memabukkannya, awas. Memabukkannya ini illah hukum. Karena sifat mabuk pada akal ini yang haram tuh itunya. Illah hukum tuh itu. Namanya illah hukum. Maka nanti ketika ulama berkata illah hukum dari khomer adalah mabuknya, kasus-kasus lain yang terjadi di zaman sekarang dan tidak pernah disebut Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti apa? Sabu-sabu, putau. Sabu-sabu, putau, kemudian ganja dan lain-lain yang tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan per item, maka diharamkan juga. Karena apa? Karena ada kesamaan illah hukum tadi. Illah hukum, latar belakang, alasan mengapa hukum itu dibuat. Oke, okay? Contoh lain, misalnya illah hukum daripada kasus yang ditanyakan, illah hukum daripada diwajibkan wanita safar dengan mahram. Karena apa? Karena illah hukumnya adalah menghindari madorot-madorot yang akan terjadi kepada wanita ketika dia bersafar sendirian. Illah hukumnya tuh itu. Maka dari situ berbedalah fatwa ulama ketika, contoh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika ditanya bagaimana seorang wanita ketika dia berhaji atau umroh tidak dengan suaminya, oke? Okay? Tapi dengan apa? Dengan rombongan satu kaum. Oke? Okay? Ibnu Taimiyah rahimahullah di situ bilang, illah hukum diwajibkannya mahram telah terpenuhi dengan adanya rombongan ini, maka sah. Tuh. Kenapa diwajibkannya mahram? Fungsinya apa? Menjaga keamanan wanita. Nah, syarat itu telah terpenuhi dengan adanya rombongan kaum ini. Maka dari situ Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan keringanan, boleh, sah, itu telah memenuhi hukum kalaupun dia tidak sedang berangkat dengan suaminya gitu. Tapi Syekh Utsaimin rahimahullah bilang enggak, tetap enggak boleh. Ini biasa fikih, enggak habis-habis ikhtilafnya ya. Nah, maka kalau ditanya dengan pertanyaan ini yang seringkali dipersoalkan, wanita bermusafir, bukan hadisnya yang dipersoalkan. Hadis mah ada satu rumus, formula tersendiri, sahih atau dhaif, yang ada di mustalah hadis.
Oke, bukan hadisnya, tapi nanti bagaimana memahami hadis ini yang dipermasalahkan. Bagaimana memahami hadis? Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang wanita bersafar ini, nah ulama berkata hukum itu harus ada illah hukumnya. Nanti illah hukumnya ini yang berperan, bermain. Seperti kasus yang tadi kita katakan. Nah, asal tahu bahwa pendapat di antara ulama, ketika si wanita telah memenuhi syarat keamanan pada dirinya, kalaupun tidak dengan suaminya, maka sebagian ulama bilang boleh. Namun, jauh lebih aman meninggalkan apa yang ikhtilaf kepada apa yang pasti. Yaitu apa? Yaitu tetap berjalan, pergi dengan suaminya atau putranya atau saudaranya. Mahram yang jelas gitu loh. Supaya apa? Lebih pasti, lebih aman. Meninggalkan ikhtilaf itu akan lebih aman daripada nyebur masuk ke ranah atau area ikhtilaf. Itu yang kita pahami selama ini, ya. Baik, pertanyaan yang masuk sekian. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di lain waktu. Ana mohon maaf kalau ada yang keliru yang Ana sampaikan, dan adapun apa yang benar yang kami sampaikan hanyalah dari apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kami bermaksud menggurui, kami hanya copy paste dari para ulama dan masyayikh yang kami belajar kepada mereka. Ya. Fungsi ustaz-ustaz yang ada hanyalah mutarjim, penerjemah apa yang mereka fahami dari kitab-kitab para ulama dan dari penjelasan para ulama terhadap kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.